Start with me now. We make software for people who make things, like your car, your house, your city, and even last night's creepy alien. But that's just for starters. We also make software that talks to robots, 3D prints fashion, and folds DNA. This is software for tomorrow. Because the future is coming and it is impatient and it most certainly won't be quiet. And it will change us all. How we design, how we collaborate, how we build, how we make. It doesn't matter who you are, we all have a stake in what's next. Because the challenges are mounting and they'll need solutions we haven't even thought of. So it's time to get to work. At Autodesk, we give you the power to make anything. What are you going to do with it? du 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 beat Mulai untuk webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Hafiz Marwan selaku sales representative di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang rutin kita adakan ini meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema yaitu Build 2D to 3D and Go Beyond with PDMC Collection yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu dan Mas Alfian. Leo juga merupakan salah satu technical specialist kami dan juga salah satu instructor di Authorized Training Center kami, Pak. Untuk webinar series yang kami selenggarakan ini adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kita adakan, tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi terkait knowledge, skill dari teknologi, desain, dan engineering Autodesk. Biasanya, selain webinar ini, kami rutin mengadakan technical workshop juga, Pak. Uh, itu kita rutin adakan setiap hari Jumat, namun untuk minggu ini, kita rutin, uh, hanya mengadakan webinar aja, Pak karena kan kemarin untuk hari Rabu hari libur nasional jadi kita tidak adakan webinar tersebut nah lalu kita pindahkan di hari Jumat ini nah sebetulnya workshop itu juga sifatnya lebih ke hands on dan juga merupakan lanjutan dari webinar ini nantinya nah mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu dan Mas Alfian. Kepada Mas Bayu dan Mas Alfian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Hafiz. Selamat sore Bapak-Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung kembali di webinar series mingguan kita dari Cipta Satu Informatika kami selaku Go Partner Autodesk jadi uh, kita berkewajiban juga untuk deliver konten-konten untuk tujuannya adalah pemakaian uh, produk portofolio dari atas di tempat Bapak Ibu semuanya bisa dapat maksimal. Nah untuk di sesi kita sore hari ini kita akan back to basic Bapak Ibu semua. Jadi uh, bagaimana kita membangun 3D modeling dari di environment, ya, pakai itu di sketch yang kita bawa dari AutoCAD atau, atau dari Scratch? Kemudian, setelah kita uh, memperoleh 3D modelnya, tentu saja kan tidak hanya terbatas, nanti kita akan ke documentation, silahkan untuk uh, gambar kerja. Nah, tapi lebih dari itu. Uh, ketika kita sudah mendapatkan 3D geometry di Autodesk Inventor sebagai salah satu core software di product design manufacturing collection kita bisa dapatkan value yang lebih ya sebagai contoh misalnya untuk visualisasi uh, photorealistic rendering kemudian misalnya untuk uh, class detection antar geometry kemudian misalnya untuk analisa kekuatan struktur dengan metode finite element analysis misalnya ya kemudian uh, juga karena ini adalah sebagai product design manufacturing collection saja kita juga uh, tampilkan workflow dari tiap-tiap include software misalkan dari tahap uh, kemudian ke analisis realistic rendering sampai ke uh, gambar kerja dan visualisasi lainnya. Oke, okay. ini agenda kita di sore hari ini ya. Kita kembali back to basic terlebih dahulu. Next, Mas Bayu. Oke. Okay. Mungkin ini bisa uh, kita tambahkan terlebih dulu uh, video singkat terlebih dahulu di sini ya. Nah, misalkan kita dari uh, mulai dari scratch di sini. Nah, setiap 3D modeling tentu saja uh, apapun softwarenya kita akan mulai dari to disket. sketch. Ya, misalkan di sini saya buat dari dua rectangular pada plane uh, origin XY ya. Kemudian saya generate uh, detailnya pakai itu hole, fillet, chamfer atau misalkan hole pattern misalnya apakah uh, single body atau multi body, body ya kemudian misalkan tambahkan uh, detail fillet di sana dengan berbagai variasi dimension ya nah kemudian uh, setelah saya apply di sini biasanya juga bisa saya assign uh, materialnya ya nah, kemudian misalkan di sini kalau itu ta sebelumnya tadi ini adalah uh, parametric based modeling ya sekarang kita di sini adalah model ini juga, tetapi lebih fleksibel yaitu dengan feature freeform yang ada di Autodesk Inventor. Nah, dengan freeform ini memudahkan kita untuk membentuk geometri yang kontur uh, ya, misalkan surface modeling. Nah, kemudian uh, selain uh, solid geometry atau surface modeling, nah tentu saja capable juga untuk sheet metal ya, seperti yang dicontohkan di, uh, di uh, slide video di sini. Nah, kemudian karena ini uh, Aplikasi inventor ini kan spesifik untuk uh, manufacturing detail ya. Misalkan uh, kita membuat hole di sana ada feature untuk apakah 3D atau true hole. Kemudian di sini misalkan kita tambahkan content center yang spesifik misalnya untuk bearing. Nah ini kita sudah tinggal panggil saja dari uh, database library. Ya misalkan uh, ball and nut ya dan lain-lain itu. Apakah misalkan di sini dengan pattern misalnya. Nah tinggal kita Put and place saja di assembly, tanpa harus create model dari mal sama sekali untuk common component part. Tentu saja, misalkan yang dari dengan 3D modeling, di sini kita pasti dapatkan setelah kita asan material, ya. Tentu saja, kita mendapatkan mass properties-nya yang dapat kita tentukan adalah center of gravity. Nah, selain itu, nah ini salah satu benefit yang lainnya, yaitu kita bisa dapatkan photorealistic rendering dari 3D geometri yang kita buat. Seperti itu, secara garis besar untuk Autodesk Inventor sebagai core product di Product Design Manufacturing Collection. Oke, lalu selanjutnya ya, Mas Wian ya, bicara ya. tadi tentang beberapa capability ya yang dimiliki oleh inventor. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan juga bagaimana sih sebenarnya untuk benefit-benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan suatu proses 3D model yang mana biasanya kita dapatkan juga atau kita lakukan biasanya yang pertama adalah modeling untuk tudi desainnya. Nah, di sini mungkin juga sudah terlihat oleh Bapak dan Ibu untuk beberapa benefitnya. Yang saya akan jelaskan pertama adalah reusable. Reusable di sini artinya adalah seperti ini, Pak, Bu, yaitu ketika saya sudah terbiasa menggunakan software AutoCAD yang mana kita tahu AutoCAD tersebut dia adalah base-nya untuk tudi design drawing ya biasanya seperti itu. Nah kita ingin menggunakannya atau kita ingin melakukan proses generate tersebut menjadi 3D model di Inventor supaya apa? Supaya kita tahu seperti apa sih bentuknya ketika kita menggunakan material spek A atau spek B tipe propertiesnya nanti akan seperti apa? Contohnya tadi seperti yang di video yang sudah dijelaskan Mas Pian tadi ada untuk Beratnya atau masanya, lalu juga kita bisa mendapatkan center of uh, gravity seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan uh, 2D dan juga 3D sebagai collaboration antara AutoCAD dan juga inventor, kita bisa mendapatkan proses tersebut, yaitu reusable. Kita bisa menggunakan dari 2D, lalu kita generate ke 3D model di inventor dengan adanya proses reusable tersebut pasti kita akan mendapatkan benefit yang kedua yaitu benefit yang kedua adalah proses time saving di mana kita nggak perlu lagi membuat to d model secara dari awal gitu ya kita membuat benar-benar membuat sketch by sketch lagi gitu di inventor tapi enggak kita hanya membutuhkan proses import atau kita bisa menggunakan copy paste di inventor dan juga autocad tersebut lalu nanti kita maintain model atau sket tersebut kita jadikan ke 3D model yang ada di inventor itu dapat kita lakukan yaitu caranya dengan uh, sangat mudah layaknya kita menggunakan Microsoft Office kita dapat menggunakan kita pilih bagian yang kita copy lalu kita open si inventor lalu kita uh, kita paste di sana seperti itu jadi kita bisa pertama untuk Reusable ketika kita sudah menggunakan Reusable pastinya kita akan melakukan proses Time saving seperti itu. Oke, okay. lalu selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan dua benefit tersebut, pasti nanti kita akan mendapatkan suatu yang namanya fleksibel. Fleksibel di sini artinya adalah seperti ini. Yang pertama, ketika saya sudah membuat 3D model di Inventor, itu dapat kita maintain dengan beberapa parameter. Let's say saya saya contohkan ya contohnya saya membuat suatu part yang mana part tersebut saya memiliki parameter yang bernama panjang dan lebar seperti itu. Nah, dengan adanya panjang dan lebar tersebut saya bisa memberikan atau memasukkan nilai dari parameter tersebut tanpa harus mengubah dari sketch by sketch-nya, tapi kita bisa menggunakan atau merubahnya dengan hanya menggunakan Fungsi atau form di mana, yaitu di inventor, itu mungkin yang dapat kita lakukan atau kita dapatkan benefit dari yang namanya fleksibel. Tidak sampai fleksibel dari perubahan model aja, tapi kita juga bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu proses selanjutnya dalam arti seperti ini. Contohnya, saya sudah membuat 3D model. 3D model tersebut akan saya proses ke misal ke proses manufacturing. Biasanya orang-orang di manufacturing dia membaca dalam bentuk 2D atau gambar kerja. Bagaimana proses uh, saya ingin melakukan proses generate ke 2D drawing untuk di masuk ke proses selanjutnya tersebut. Di Inventor kita sudah support hal tersebut. Kita tinggal create drawing view, otomatis semua langsung akan menjadi di drawing dengan berbagai proyeksi yang seperti kita inginkan bahkan kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai dimensi yang mana nanti akan kita generate juga secara otomatis. Nah dengan adanya tiga benefit tersebut tidak terlepas lagi yaitu selanjutnya kita bisa melakukan proses kolaboratif kolaboratif di sini artinya adalah di inventor kita bisa membuka sangat banyak file-file atau software dari platform software lain ya seperti itu contohnya seperti yang kita tahu di dunia industri manufacturing memiliki sangat banyak software 3D model yang biasa digunakan oleh uh, common industry seperti itu ya. Nah, di Inventor ini kita memiliki beberapa capability untuk membuka file-file dari software lain ya seperti itu contohnya kita bisa membuka dari Autodesk sendiri kita bisa membuka AutoCAD lalu juga dari contohnya saya ingin membuka file dari Katia atau dari SolidWork atau dari Simon NX itu dapat kita lakukan dengan mudah yaitu caranya seperti kita melakukan proses open yang biasa seperti itu itu adalah beberapa benefit di sini mungkin saya hanya menyebutkan garis besarnya aja ada ada empat yaitu yang pertama untuk reusable yang kedua untuk time saving yang ketiga ada untuk flexibility lalu juga yang terakhir kita berbicara tentang bagaimana kita berkolaborasi dengan beberapa user atau beberapa dari file fire, platform software lain seperti itu. Oke. Okay. Nah, melanjutkan dari Mas Boy sebelumnya, saya sedikit akan memperlihatkan bagaimana kita bekerja uh, 3D environment di atas Inventor dengan memulai dari 2D sketch environment dan parametric design modeling. Nah, setiap di 3D software apapun biasanya kan kita akan mulai dengan yang namanya 3D sketch ya, eh, sorry 2D sketch ya. Misalkan seperti ini apapun itu uh, sketchnya. Nah, ketika kita membuat uh, sebuah part baru, misalkan di sini saya akan membuat file baru yaitu dengan inventor part ya. Nah, di sini saya akan memulai dengan yang namanya di sini uh, 2D sketch pada plane origin yaitu XY uh, plane. Kemudian misalkan di sini saya buat uh, objek sederhana misalkan seperti ini ya. Kemudian nah yang membedakannya dengan uh, di environment misalkan kita bekerja di to d AutoCAD misalnya. Nah, itu kan kita buat dulu uh, shape-nya ya, misalkan rectangular dengan dimensi panjang kali lebar misalkan 350 kali 200 misalnya. Nah, kalau misalkan di AutoCAD kan kita tentukan langsung value-nya misalkan. Nah, berbeda dengan di Autodesk Inventor, kita langsung bentuk saja misalkan di sini adalah bentuk shape-nya ya. Kemudian nah saya uh, saya buat uh, shape yang saya inginkan seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian baru di sini saya uh, ikat dengan namanya itu saya atur dengan namanya dimension. Nah, Dimension di uh, environment sketch Inventor ini tidak hanya sekedar annotation tapi semua tetapi adalah berupa value entity dari rectangular ini. Ya, misalkan tadi saya namakan misalkan, uh, misalkan sama namakan misalkan di sini panjang ya. Misalkan panjangnya misalkan 360 misalnya misalnya. Ya, 360. Nah, Kemudian uh, untuk lebarnya di sini, nah saya ingin membuat uh, korelasi antar dimension ini, misalkan. Nah artinya apa? Ketika kita uh, bekerja di Inventor, khususnya di sini, baik itu environment sketch atau environment model yang lain, nah ini adalah sifatnya adalah uh, parametric modeling. Artinya uh, saya bisa menghubungkan antar entity, Ya. Misalkan saya menghubungkan uh, panjang kali lebar panjang dan lebar. Nah untuk case ini. Untuk yang lebarnya di sini, saya akan mengambil dari salah satu parameter yang sudah existing yaitu misalkan di sini panjang. Nah, korelasinya adalah misalkan di sini adalah panjang dari e, lebarnya adalah sepertiga dari panjang rectangular. Misalkan tinggal saya bagi tiga. Nah, artinya apa? Di sini ketika saya rubah dimensinya, misalkan di sini adalah 420. Nah, otomatis sini e, lebarnya ini akan mengikuti. Nah, kemudian. Berikutnya lagi, misalkan uh, di sini ya. Misalkan di sini adalah uh, saya masukkan Misalkan di sini uh, minus 50, misalnya. Nah, itu kemudian. Misalkan ini adalah saya ingin selalu. Ini adalah membagi dua tengah-tengah, misalnya. Nah, sini saya tinggal constraint atau dengan uh, atur dengan namanya midpoint constraint. Nah, artinya, ketika di sini saya rubah, ya, dia akan selalu. Uh, value-nya akan scalable uh, mengikuti dimensi yang mengatur yaitu di sini adalah panjang. Nah, kemudian misalkan saya sudah misalkan di sini saya extrude ya, misalkan di sini saya extrude, misalkan nah, kemudian misalkan di sini adalah saya masukkan sebagai tinggi sama dengan misalnya adalah 85 misalnya. Nah, kemudian Uh, saya di sini tambahkan detail profil lagi misalnya uh, 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 ya. Nah, dari extrude di sini saya ingin memulainya bukan dari origin plane tapi dari plane yang tadi dibentuk uh, seal extraction. Nah, di feature baru di inventor sini. Nah, untuk start plane-nya itu saya bisa pilih bebas. Misalkan saya pilihnya mulai dari sini ya. Nah, kemudian saya buat di sini ya misalkan yaitu dengan feature cut misalnya di sini nilainya ya misalkan nanti saya ingin setengah dari tinggi extrusion ini. Nah, karena tadi saya e, sudah mempunyai parameter tinggi ya, tinggal sini saya bagi menjadi dua Nah. Kemudian kita lihat nah setiap menariknya lagi di Autodesk Inventor ini ya sifatnya parametric e, dimensioning ya. Jadi ketika saya tampilkan historical untuk parameter yang saya gunakan di model yang saya buat di sini nah saya bisa mengedit dari sini ya nah misalnya eh, di sini 360 misalkan plus 100 misalnya ternyata di lapangan misalnya eh, kurang misalnya dimensinya perlu 10 mm lagi misalnya untuk lebarnya sehingga saya plus di sini ya nah kemudian sini akan juga akan mengikuti ya nah lebih jauh lagi yang membedakan dengan eh, Cat atau 3D model yang di AutoCAD misalnya, misalkan kita sudah uh, terbiasa dengan uh, AutoCAD, bayangkan misalnya kita mengedit di sini, ya, mengedit uh, diameter dari ya, hole yang ada di sini. Nah, biasanya kita kan di sini akan kita patch dulu ya, kita tutup menjadi, uh, dengan solid, mode, uh, solid model terlebih dahulu. Nah. Menariknya lagi di atas Mentor, di sini kita cukup kita bisa lakukan move ya direct move ya seperti ini tinggal kita geser aja ya saya pilih face nya face pembentuk dari uh, slot hole ini nah tinggal saya geser aja misalkan di sini ya 0,5 misalnya ya nah oke okay. kalau misalnya nggak bisa Nah, oke, okay. berarti ternyata di sini ada sketch yang uh, face yang tidak terseleksi. Saya juga bisa langsung melakukan editing dari sketch ya, sketch pembentuknya misalkan. Nah, misalkan di sini saya ubah dimensinya misalnya, ya. Misalkan di sini dimensinya uh, menjadi 3,5 misalnya. Ya. Nah, kemudian ternyata uh, ini posisinya tidak center ya. Nah, ini saya posisikan dulu, center saya perbaiki. Ya, saya perbaiki posisi dari ininya supaya dia center terhadap origin. Oke, oke, sepertinya ini dia tidak oke. Ini saya bisa gunakan apply constraint ya, seperti ini. Nah, lihat di sini sudah bergeser bayangkan e, ketika kita melakukan editing flexibility -nya adalah kita bisa langsung e, ubah dari entity pembentuknya misalkan di extrude di sini adalah pembentuknya adalah dari sketch nomor tiga makanya kita edit di sketch nomor tiganya di sini ya nah kemudian misalnya di sini e, ternyata atau misalnya seperti yang dimension Mas Bayu sebelumnya ketika kita bekerja dengan non des file misalnya ya misalnya kita open dari file cat lain. Nah, ketika kita open file cat lain itu kan biasanya hanya uh, tercapture 3D solid modelnya aja ya, tidak ada feature historinya. Nah, dengan di sini kita juga bisa langsung direct edit di sini. Misalkan uh, ternyata kurang fit nih dari dimensi di lapangannya misalnya. Nah, misalkan di sini saya tambahkan misalkan kurangi um, menjadi tiga milimeter untuk dimensinya. Nah. Kemudian misalkan di sini saya uh, kurang misalnya ya. Nah, di sini bisa saya gunakan yaitu di direct edit lagi ya. Nah. Misalkan 1,5. Nah, ini flexibility dari 3D environment di dari inventor ya kita bisa dari parameter yang kita send dari itu di sketch kemudian untuk melakukan editing kita editing entity-nya tanpa harus uh, undo uh, control Z atau undo feature misalkan seperti di AutoCAD 3D modeling atau misalkan kita bekerja dengan non atau file kita cukup bisa lakukan direct editing di sini untuk memodifikasi geometri yang ada seperti itu. Nah, silakan lanjut Mas Bayu untuk fitur selanjutnya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dicontohkan ya oleh Mas Alfian. Jadi ketika kita menggunakan 3D model, kita cukup dapat banyak untuk beberapa benefit ya seperti tadi sudah saya sebutkan lalu juga di sini contohnya kalau misalnya Bapak dan Ibu bekerja dalam satu tim, biasa satu tim nanti akan dibagi menjadi beberapa divisi dan biasanya nanti ada dari mechanical engineer ataupun ada yang dari electrical engineer atau yang biasanya yang untuk yang tim untuk memanage kita biasanya ada untuk engineering leader. Nah, dengan adanya kita menggunakan 3D model tersebut yang akan kita dapatkan atau kita memiliki suatu target. Contohnya yang pertama adalah kita dapat mengurangi waktu proses pembuatan ya atau proses design time seperti itu. Karena biasanya ketika kita menggunakan 2D model seperti yang tadi sudah di mention oleh Mas Alfian ketika kita melakukan suatu perubahan itu workflow-nya cukup panjang. Namun jika kita menggunakan 3D model dengan uh, 3D model yang memang sudah kita sediakan untuk historical base model, kita nggak perlu merubahnya dengan cara yang sangat panjang, yaitu kita hanya mengubahnya dalam yang benar-benar yang akan kita rubah aja seperti itu. Lalu ketika kita melakukan suatu perubahan tersebut, maka perubahannya adalah sangat uh, cepat. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan 3D model tersebut untuk melakukan proses meminimalisir proses atau hasil dari error desain tersebut. Kita mungkin berbicara masih dalam tahap desain atau tahap menggambar suatu 3D model tersebut. Contohnya, kalau saya memiliki suatu assembly, nah, assembly tersebut biasanya terdiri dari beberapa part. Nah, dengan adanya 3D model di sini, kita bisa melakukan proses meminimalisir error tersebut. Kita bisa melihat apakah antar part tersebut terjadi clash ataupun ternyata antar part tersebut ternyata belum fit seperti itu itu dapat kita lakukan dengan mudah di Inventor profesional. Lalu ketika kita ingin melakukan proses develop skill yang mana lebih maju atau lebih ke next step ke depannya kita bisa melakukannya dengan 3D model karena seperti yang kita tahu 3D model ini adalah saya dibilang, digital prototyping sama halnya ketika kita membuat model dalam physical prototyping, namun kita dapat mengurangi proses desain tersebut. Nah, dengan adanya 3D model di sini, kita bisa melakukan proses develop uh, skill, untuk contohnya untuk proses di FBA simulation, untuk mendapatkan nilai uh, structure, lalu juga kita bisa melakukan proses visualization bahkan visualization di sini tidak hanya dalam bentuk render ya dalam bentuk video maupun gambar tapi kita bisa sampai nanti ke proses yang namanya virtual reality. Lalu jika kita ingin masuk ke proses manufacturing kita juga sudah support untuk masuk ke proses atau masuk nanti ke proses manufacturing-nya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana jika berbicara tentang engineering leader? Maka, dengan adanya 3D model di sini, kita akan mendapatkan beberapa benefit, yaitu benefit yang pertama adalah kita pasti akan menghasilkan suatu tim engineering yang bisa dibilang adalah lebih baik dibandingkan kita hanya menggunakan. The best saja seperti itu, bahkan untuk proses melakukan deliver ke para vendor ataupun ke para customer, kita dapat memberikannya dengan benar-benar baik, yaitu kita tidak hanya menggunakan plan by line saja, gitu ya, tidak hanya 2 di aja, tapi kita juga bisa sampai nanti kita generate. Nah, ke 3D model, lalu juga kita bisa lakukan generate tersebut ke visualization, bahkan kita juga support untuk masuk ke proses virtual reality jadi seperti itu untuk beberapa target dan fungsi ketika kita menggunakan 3d model yang mana nanti kita aplikasikan dalam satu tim engineering bukan saya next terlebih dahulu okay. nah di Oke. ya mas bayu uh, kalau tadi kan di Live demo saya tadi kan uh, dari scratch ya, di Autodesk Inventor ya. Uh, Sketchnya dari 2D sketch, kemudian saya buat uh, basic geometry dengan extrude ya. Nah, untuk di sini ada juga integrasi dengan software lainnya yang included di PDMC juga, Mas Bayu. Nah, misalnya uh, dengan Autodesk AutoCAD dan Autodesk Inventor, bagaimana kita memanfaatkan legacy data misalkan, kita sudah punya sebelumnya 2D drawing ya. Nah, dengan uh, adanya seamless integration antara uh, Autodesk dan Inventor, kita tidak harus memulai dari nol ya untuk uh, data 2D sketch yang sebelumnya sudah kita punya di AutoCAD, Mas Bayu. Nah, Betul. bisa di next. Ya. Yeah. Next. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah misalkan kita sudah punya 2D sketch misalnya entah itu dari vendor atau dari customer misalnya kita perlukan di sini adalah create 3D modelingnya uh, 3D model geometry based on 2D sketch tersebut atau di drawing tersebut ya. Nah, misalkan contoh case di sini saya tinggal copy paste saja untuk cara yang pertama, seperti kayak di uh, kita bekerja di Microsoft Word aja, Ctrl C Ctrl V. Kemudian kita uh, pastekan di sketch environment di Autodesk Inventor. Ya. Kemudian saya lakukan positioning dengan entity yang lainnya pada face geometric system di 3D modeling-nya di sini. Kemudian aku saya lakukan misalkan contohnya seperti yang saya lakukan tadi ya di awal yaitu dengan uh, simple extrude. Kali ini adalah dengan extrude cut. Ya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu associative integration antara Autodesk AutoCAD dengan Inventor. Nah, di sini yang membedakan adalah file well, AutoCAD-nya direct secara langsung kita jadikan sebagai reference di Inventor. Ya. Nah, dengan seperti itu ketika uh, ada AutoCAD-nya ada perubahan di sana akan uh, memicu atau makes 3D modeling modification di Inventor. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, ketika saya edit, nah ini adalah proyeksi dari 3D environment dari Inventor ya kemudian di sini karena di AutoCAD nya saya modified ya otomatis di situ ada perubahan 3D modeling juga di Autodesk Inventor nya jadi di situ ada seamless integration antara Autodesk AutoCAD dengan Autodesk Inventor Syaratnya yang satu yaitu versi yang digunakan sama yaitu misalkan uh, AutoCAD-nya adalah versi 2021, Inventor-nya juga harus 20, uh, 2021 juga. Ya. Nah, untuk seamless integration ini, sebenarnya uh, mulai dari versi kalau nggak salah, itu dari 2018, seingat saya. Oke, jadi seperti itu ya, Mas Vian. Ya, jadi kita ya. bisa bekerja, ya, uh, baik itu dengan seamless maupun dengan yang terputus, yaitu dengan uh, layaknya kita bekerja di Microsoft Office. Kita bisa melakukan copy paste di mana, yaitu di... AutoCAD dan juga Inventor seperti itu. Oke, nah ini juga sedikit uh, menjelaskan video yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Alvian. Jadi, ketika kita melakukan proses uh, connect ya, connection antara 2D dan juga 3D workflow tersebut, biasanya nanti kita akan akan mendapatkan beberapa Contohnya di sini kita bisa melihat di sebelah kiri ada suatu gambar kerja. Yang mana gambar kerja di sini ini adalah yang dihasilkan oleh inventor. Yang dihasilkan oleh inventor di sini kita bisa melakukan proses pembuatan generate 2D drawing. Bahkan tidak hanya 2D drawing aja, kita juga bisa melakukan di sini, contohnya, kita membuat uh, section untuk melihat bagian atau potongan. Lalu, juga kita bisa menghasilkan suatu part list atau bill of material, yang mana kita belum bisa mendapatkan. Uh, belum kita dapatkan ya, ketika kita hanya menggunakan to CAD di AutoCAD uh, seperti itu. Nah, dengan adanya inventor. Ini ketika kita contohnya saya mempunyai assembly. Nah, assembly di sini saya memiliki sangat banyak part content center. Nah, dengan adanya part content center itu kita nggak perlu membuat satu persatu, tapi kita hanya mengambil dari library yang sudah disediakan oleh inventor. Nah, jadi nanti ketika kita ingin masuk ke proses to d drawing, di to d drawing nanti akan otomatis tergenerate untuk bill of materialnya seperti yang terlihat di sini di sheet gambar kerja ini dan juga kita bisa langsung melakukan proses generate untuk penunjukan atau kita menyebutnya adalah balun. Nah, balun di sini adalah dia menjelaskan contohnya part ini adalah nomor sekian, di sini kita bisa melihatnya. Nanti kita cocokkan di part list seperti itu. Bahkan kita enggak hanya untuk mechanical solution aja. Ketika kita menggunakan proses elektromekanikal di inventor, kita juga sudah support. Nah, di sini contohnya adalah suatu part. Yang mana part di sini adalah part dari elektromekanikal yang ada di inventor. Nah di sini kita bisa melakukan suatu assign bahwa part ini adalah part elektromekanikal yang dapat kita gunakan dalam workflow yaitu workflow di inventor dan juga autocad electrical. Kemudian nanti dia akan saling link dalam satu project yang kami menyebutnya elektromekanikal link, yang seperti itu. Ini juga sudah sempat beberapa kali kami deliver di webinar session dan juga workshop session, yang mana nanti Bapak dan Ibu, jika kalian terlewat, bisa mengunjungi uh, recording yang sudah kami upload, baik itu di STC atau uh, Cipta Satria Technology Center maupun di YouTube kami. Jadi, nanti akan uh, kami berikan juga linknya jika Bapak dan Ibu ada yang berminat, Bapak bisa melihat langsung di YouTube maupun di Cipta Satria Technology Center. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ya, kalau tadi kita berbicara tentang flexibility, yang mana nanti kita bisa melakukan proses improve design yang lebih efisien. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya seefisien apa sih ketika kita melakukan proses 3D model di Inventor dengan kita melakukan proses assign parameter atau parametric modeling di awal. Nah, di sini contohnya saya memiliki suatu model. Eh, mungkin saya akan sedikit tunjukkan ya di inventor saya sebentar. Di sini, contohnya, di sini saya memiliki suatu sembli atau suatu model yang mana model di sini saya sudah melakukan proses kesalahan. Desain tersebut adalah dalam bentuk e logic Di e logic di sini, kami memiliki suatu di inventor, memiliki suatu capability di mana kita dapat melakukan proses modeling tersebut tidak dalam bentuk merubahnya sketch base sketch, tapi kita bisa merubahnya dalam bentuk form seperti ini. Jadi contohnya di sini ada ukuran plank, Kalau di sini dia berukuran 10 meter. Bagaimana jika saya mendapatkan custom size dari customer yang ingin dirubah gitu, ingin merubahnya menjadi misal 12 meter. Saya tinggal masukkan aja. Contohnya di sini saya masukkan 12 m, saya enter saya apply di sini otomatis nanti model konferensi ini dia juga akan ikut berubah nah di sini dia langsung akan melakukan proses uh, generate nah jadi bayangkan jika bapak dan ibu saat ini menggunakan atau mendapatkan gitu ya mendapatkan custom model request gitu sebenarnya dari customer maupun dari vendor nah di sini kita dapat melakukannya dengan proses yang bisa dibilang adalah sangat banyak kita siap jadi kita nggak perlu mengubah contohnya satu persatu untuk saat ini saya rubah lalu saya ingin mengubah ingin menambah contohnya untuk uh, kaki lagnya di sini lagnya ingin saya ubah misal menjadi yang 8 saya tinggal apply aja otomatis nanti dia akan berubah dari tadi yang 6 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu jadi caranya adalah sangat sangat mudah dan juga fleksibel di mana kita ketika kita melakukan proses yang efisien dan juga fleksibel di sini kita dapat melakukan yang lebih cepat gitu ya ketika mendapatkan perubahan dari customer maupun dari vendor. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah height-nya atau tingginya? Di sini kita juga bisa melakukannya. Contohnya di sini height-nya adalah satu meter. Bagaimana saya jika mendapatkan request gitu ya? Contohnya untuk dua satu setengah meter itu berarti 1500 mm saya tinggal saya aja otomatis nanti dia juga akan ikut berubah nah seperti ini tingginya dan sangat cepat lalu bagaimana jika saya ingin masuk ke proses studi model atau studi drawing di sini kita bisa melakukannya dengan yang namanya drawing view ini kita Drawing View, saya pilih untuk template-nya, Kita saya gunakan untuk yang ISO Drawing atau IDW seperti ini. Nah, langsung uh, rubah di sini saya akan tampilkan Di sini kita bisa melakukan uh, proses uh, pemberian uh, skala maupun untuk tampilan untuk uh, view-nya. Nah, contohnya di sini saya ingin menggunakan tampilan isometrik aja ya untuk tampilan isometrik yang mana nanti akan langsung saya generate untuk masuk ke proses annotation untuk part list. Nah di sini ada part list, kita tinggal pilih, pilih. Oke, kita belum tersave, saya save dulu. Di sini. Jadi nanti kita langsung akan mendapatkan nanti kita langsung akan mendapatkan sangat eh, banyak part list. Yang mana part list di sini dia langsung akan ter connection dengan si 3D model yang sudah kita buat eh, sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini di part list kita bisa melakukan atau memberikan informasi contohnya seperti item, quantity, part number, bahkan kita juga bisa memberikan informasi, contohnya di sini ada material dan juga ada masa seperti itu. Jadi kita nggak perlu melakukannya dengan satu persatu seperti jika kita melakukannya di AutoCAD atau 2D-based software modeling seperti itu. Mungkin sampai sini jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan bisa ditanyakan kepada kami melalui kolom Q&A maupun di grup chat. Oke, okay. terima kasih Mas Bayu. Nah, selain drawing ya yang fleksibel ya, yang dan sinkronis dengan 3D geometri yang tadi kita buat, misalkan contohnya tadi yang tidak hanya sekedar Entity Drawing saja, tapi juga para uh, informasi di dalamnya, yaitu misalnya Bill of Material. Kalau sebelumnya kan biasanya kita manual nih inputnya by tab table, misalnya. Nah, dengan uh, automatic generate part list ini mengurangi uh, uh, human error ketika kita memasukkan data di part list. Nah, kemudian juga selanjutnya Mas Bayu uh, selain misalkan kita sudah punya uh, untuk visualisasi atau misalnya untuk drawing, yang misalkan dari atas itu freeform, parametric, entah itu sheet metal atau misalkan dari editing dari uh, file non Autodesk CAD misalnya juga uh, benefit lainnya adalah untuk analisis struktur ya sebelumnya saya mention. Nah, misalkan contohnya seperti ini, saya tampilkan uh, contoh sampel untuk stress uh, analisis ya di atau DS Inventor dalam kaitannya dengan package di uh, PDMC Collection yaitu menggunakan Inventor Nastran. ya Nah, dengan Inventor Nastran yang mana satu dalam uh, package PDMC Collection, ya. Saya akan di sini saya akan melakukan simulasi ya untuk oke okay, ya saya simulasi untuk uh, menganalisis kekuatan dari uh, struktural frame uh, untuk robot base ini misalnya. Nah, gen Nas di sini saya uh, bisa melakukan yang namanya itu uh, surface simulation ya. Jadi dengan uh, Body dari frame member ini saya simplify menjadi surface mid surface skenario analisis. ya. Nah, kemudian misalkan di sini uh, saya essence semuanya sebagai mid surface. Jadi mid surface ini adalah kita gunakan untuk, um, misalkan di situ ketebalannya adalah seragam uh, di setiap uh, profil frame-nya, ya profil nya Jadi kalau um, misalkan kita berupa kontur. Uh, service atau contour solid model kalau misalkan di situ titik tidak seragam tidak bisa kita lakukan mesh service. Nah, kemudian setelah di sini kita assign yaitu uh, element size nya, ya atau kemudian setelah itu kita generate mesh, ya. Nah, di sini kita uh, dengan cepat mengenerate mesh. Kenapa? Karena yang kita generate adalah bukan solid geometri tapi uh, surface geometri yang mana di sini uh, proses kalkulasi untuk generate mesh ini lebih cepat tapi syaratnya itu saat uh, tadi yaitu dengan ketebalannya harus seragam antar uh, di dalam geometri tersebut yaitu dengan mid surface. Nah, kemudian setelah itu saya tentukan di situ adalah skenario constraint-nya misalnya. Nah, di skenario constraint kali ini yang saya tentukan di sini adalah fix constraint-nya ya. Nah, fix constraint-nya misalkan di sini yaitu pada posisi fix ya menempel pada uh, floor misalnya entah itu dengan uh, connection uh, bolt connection atau uh, welded pada floor. sendiri ya. adalah sini fix uh, connection ya nah kemudian uh, di sini setelah itu saya tentukan juga loadnya ya nah di sini saya asumsikan loadnya yaitu pada uh, titik tertentu misalnya pada uh, vertical load Ya, directionnya, ya pada lokasi di mana face tersebut menjadi tumpuan oleh uh, robot base misalnya. Nah, saya saya tentukan di sini adalah dua ton misalnya, jadi 20.000 newton ya. Nah, dengan uh, mid surface scanner ini dengan inventor nastran menjadi jauh lebih cepat ya dibandingkan kita menggunakan metode uh, solid mesh. Ya. Nah, dari sini kita bisa tampilkan yang pertama. Tentu saja, biasanya adalah safety factor. Ya, ketika nanti kita sudah selesai, ya, selain safe, uh, safety factor, yaitu misalnya uh, stress distribution, kemudian uh, displacement. Nah, untuk uh, famisnya stresnya misalkan pada contoh case ini maksimumnya pada vertical load tadi adalah 80 megapascal. Kemudian displacementnya, kalau misalkan saya tampilkan di uh, contour counter coloring di sini, misalkan saya uh, displaynya saya option uh, visibility-nya saya on kan, misalkan di sini dengan beban yang saya asumsikan tadi ya vertical load tadi displacementnya adalah maksimum 0,6 mm pada arah Z lotnya. Nah, dengan uh, stress terdistribusi tadi adalah sekitar 80 MPa, misalnya kita bandingkan dengan yang uh, yield strength dari material yang pada profil beam ini misalkan yield strength adalah stainless steel itu misalkan terolah 270an MPa, berarti ini masih dalam kondisi aman. Nah, itu salah satu benefit ketika kita sudah punya 3D geometry, ya tidak hanya sekedar Entity 2 d Nah ini salah satu manfaat nih selain kita tadi bisa generate part list, kemudian apa? Uh, flexible editing, ya modifikasi dari 3D modelingnya dan tentu saja kita uh, sinkronis antara 2 d drawing dan 3D model geometri. seperti itu. Oke, okay, jadi tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Alvian, ya. Jadi, kita bisa melakukan suatu generate report yang mana report tersebut dari hasil analisis structure yang kita sudah uh, gunakan di inventor maupun di inventor uh, Nostran. Ya, jadi mungkin di sini akan saya sedikit tampilkan terdapat beberapa result, yaitu contohnya speed, seperti tadi ada safety factor yang sudah di perlihatkan Mas Alfian lalu juga ada deformasi vonm stress dan juga ada displacement nah di sini kita melakukannya dalam benar-benar dalam satu environment atau dalam satu workflow atau satu tampilan ya di inventor profesional seperti itu oke okay, mungkin saya akan langsung masuk sini jadi Uh, tadi kalau misalnya di awal ya saya sudah uh, menjelaskan dan juga Mas Alvin tadi juga sudah uh, menyebutkan bahwa di Inventor kita bisa uh, membuka dari beberapa platform software lain. Nah di sini sudah terlihat ya oleh Bapak dan Ibu. Jadi di Inventor kami memiliki suatu feature yang bernama AnyCAD. Nah AnyCAD ini adalah kemampuan dari Inventor untuk mengolah atau membuka model dari platform software lain, jadi contohnya seperti dari AutoCAD, lalu juga ada dari Siemens NX, ataupun mungkin jika user terdahulu menyebutnya adalah Siemens uh, UG seperti itu, nah, lalu juga kita dapat support juga untuk Katya, SolidWorks, Autodesk untuk Alias itu juga dapat kita support, lalu ada Creo maupun PTC itu juga dapat kita open, bahkan di Inventor versi terbaru mulai versi 2019 2021 kita bisa membuka file Inventor yang mana lebih baru. Biasanya di versi yang uh, terdahulu ya di Inventor kita nggak bisa membuka file yang lebih baru. Contohnya kalau misal saya Menggunakan versi 2017, saya ingin membuka versi 2021. Itu memang kita belum support, tapi untuk di beberapa latest version di inventor profesional saat ini, kita bisa membuka file-file inventor yang baru. Contohnya, kalau saya menggunakan 2020, saya ingin membuka file 2021 untuk saya lakukan proses analisis structure, atau saya ingin melakukan. Proses studi uh, drawing ke gambar kerja itu kita sudah support di beberapa versi terbaru seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya bagaimana ketika kita ingin melakukan proses visualisasi. Di visualisasi di AutoCAD, seperti kita tahu, biasanya masih dalam sebaliknya 3D meskipun biasanya ada memang beberapa user yang memang sudah terbiasa melakukan proses render 3D di AutoCAD itu sebenarnya juga atau kita dapat lakukan di namun ketika melakukannya di 3D model kita benar-benar dalam satu workflow yang mana workflow tersebut dapat kita lakukan dengan dalam satu langkah contohnya kalau saya membuat suatu 3D model atau part lalu akan kita buat menjadi assembly. Dalam assembly tersebut biasanya terdapat cukup banyak part dan juga ada sub assembly. Kan kita lakukan proses generate ke 2D drawing atau gambar kerja itu sudah support. Lalu ketika kita ingin melakukan proses visualization itu juga sangat sangat memungkinkan di inventor profesional. Namun jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan hasil rendering yang lebih baik, kami di PDMC itu juga sudah menyediakan yaitu menggunakan Autodesk 3D Smac. Seperti yang kita tahu di sana kami memiliki capability yang cukup baik untuk melakukan proses rendering membuat suatu animation bahkan untuk di versi-versi yang terbaru kami juga sudah support untuk masuk ke proses virtual reality seperti itu. Oke. Kita langsung... nah. Boleh mas Pian? Uh, Saya ingin menambahkan aja nih untuk PDMC ini. Jadi meskipun di situ adalah ter... uh, kelihatannya adalah hanya sekedar bandel. Collection yang di situ ada beberapa software, tapi sebenarnya lebih dari itu ya Mas Bayu ya. Jadi berupa workflow misalnya, yaitu misalkan bagaimana kita dari konsep, kemudian bagaimana kita untuk meningkatkan performance, misalkan dengan contohnya tadi dengan uh, analisis structure, misalkan untuk dengan metode FEA, kemudian misalkan bagaimana juga kita uh, memvalidasi nih manufacturable nggak sih misalkan apakah itu dengan CNC atau misalkan casting atau bahkan 3D printing ya Nah next slide Mas Bayu Nah ini kalau misalkan kita sebutkan di sini ya workflow yang tadi kita sampaikan misalkan dari 2D ke 3D ya Nah maksudnya dalam misalkan di dalam PDMC collection ini Ya, kita tadi dari beberapa software, misalkan di AutoCAD. Ya, kita tahu, kan, misalkan AutoCAD ini kan uh, sangat uh, digunakan sekali, ya, general uh, uses, ya, biasanya, tapi untuk uh, 2D. Nah, kita udah punya 2D geometri, kemudian kita genera, uh, build menjadi 3D modeling. Nah, kemudian. The, masih di platformnya environment yang sama di atau di Inventor, kita bisa lakukan struktural analisis dengan FEA yaitu dengan Inventor Nastran. Nah, kemudian uh, dengan Inventor Nastran yaitu untuk di simulation, kemudian uh, juga untuk design-nya, detailing ya, kemudian untuk visualisasi di sini kita ada 3ds Max sebagai salah satu uh, included software di collection PDMC ini. Kemudian juga uh, ada Uh, factory design utility ya uh, sudah sering kita jadikan sebagai topik untuk webinar dan workshop factory utility ini uh, juga uh, maksudnya adalah untuk mendesain uh, layout factory pada plan production kita ya. Nah kemudian di, ada juga nafis of manage untuk uh, kita membuat analisis Class detection antar geometri. Meskipun di Autodesk Inventor memungkinkan, tapi dengan Navisworks Manage ini lebih komprehensif uh, analisisnya, yaitu uh, tidak hanya sekedar entity di 3D modeling, tapi juga existing geometri apakah itu dari Inventor, dari file non Autodesk, atau bahkan dari point cloud scan di Navisworks Manage seperti itu. Okay. Uh, mungkin tadi, uh, jika Bapak dan Ibu mungkin uh, ada pertanyaan, biasanya ketika user-user yang masih terbiasa menggunakan 2D AutoCAD, biasanya yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana sih caranya apakah susah atau gampang. Biasanya pertanyaan paling sering adalah itu. Lalu juga biasanya yang sering ditanyakan juga adalah bagaimana spek PC ketika kita ingin menggunakan inventor profesional. Kami di Autodesk Inventor Profesional, untuk langkah atau proses kerjanya adalah sama seperti di AutoCAD, yaitu ketika kita ingin melakukan proses develop. Untuk 3D model, kita juga akan melakukan di 2D terlebih dahulu, lalu juga beberapa tools atau beberapa perintah di Inventor itu juga sama seperti kita di AutoCAD. Jadi contohnya ketika ingin membuat 3D model, kita pilihnya adalah extrude. Lalu juga ketika kita ingin melakukan suatu hole, kita juga bisa melakukan cut seperti itu. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan di cloud process atau di 3D model yang mana sudah disediakan di Fusion 360 itu juga sudah kita support yaitu nanti kita dapat mengurangi suatu beban PC karena kita bekerjanya adalah di cloud environment Autodesk, seperti itu. Oke, okay. nah di sini adalah lebih uh, lengkapnya untuk collection Autodesk uh, PDMC, jadi cukup banyak software yang sudah didapatkan di Autodesk uh, PDMC, yang mana tidak hanya dalam Auto Pocket dan juga Inventor aja, bahkan lebih, itu kita bisa menggunakannya dari proses konseptual hingga proses visualization maupun untuk validation. Oke, okay, okay. mungkin jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa bertanya kepada kami melalui kolom Q&A maupun grup chat yang sudah disediakan di feature Zoom Bapak dan Ibu. Jadi feel free bisa ditanyakan kepada kami. Oke, okay. Mas Bayu ini ada saran dari Mas Edwin ya. Mungkin untuk next topic kita bisa bahas mengenai 3D Max Nah, baik Mas Edwin, untuk visualisasi, Secara spesifik uh, 3DS Max full memang kita belum available di jadwal kita di quarter ini. Tapi untuk minggu depan kita akan uh, overview sedikit terkait visualization baik itu di Inventor maupun dengan di 3DS Max. Ya, tetapi tidak uh, full 3DS Max semuanya. Jadi uh, dalam rangkaian untuk visualisasi di PDMC Collection yaitu uh, Drawing, dan rendering visualization, apakah itu dengan Inventor maupun 3ds Max, apakah itu untuk photorealistic maupun vi, uh, virtual reality, gitu ya mas Boya untuk jadwal depan iya, Tapi untuk spesifik 3ds Max, so, itu memang kita belum terjadwalkan ya, belum uh, kita plan untuk di quarter ini. Demikian dari tim technical, dari tim sales ada tambahan. Siap, Mas Fian izin menambahkan dari saya tim sales kebetulan kami Cipta Satria dan Autodesk ada flash sales promo nih Pak terkait pembelian new license Fusion 360 baik dalam pembelian 1 atau 3 tahun subscription itu Bapak Ibu bisa dapatkan promonya sebesar 15% di mana Fusion 360 ini sudah include di dalam produk bundlingnya Autodesk Pak, yaitu produk Design and Manufacturing Collection yang overview-nya sudah kita bahas tadi di webinar ini. Nah, namun promo ini berlaku hanya sampai tanggal 18 Desember 2020 saja Pak. Jadi tinggal seminggu lagi waktunya promonya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, terkait penawaran harga atau harganya bisa hubungi saya saja Pak by email atau nomor WA yang sudah saya cantumkan di kolom chat Mungkin itu saja dari saya Mas Alvian Oke baik Terima kasih Mas Hafiz nah Kembali kami mengingatkan uh, di Cipta Satria Base kita publish di sana best uh, practice, tip and trick dan produk sub uh, troubleshooting knowledge yang sudah uh, kita publish di cstc.ciptasatria.com/slash juga. Biasanya event-event seperti webinar, workshop, bisnis kita juga uh, publish di akun media sosial kami, yaitu di Instagram, maupun Twitter, YouTube, maupun Facebook. Untuk next agenda, sebentar saya coba untuk agenda selanjutnya. Agenda kita selanjutnya yaitu terkait uh, drawing, creation dan... Rendering visualization workflow, khususnya untuk industri manufacturing. Nah, di Drawing documentation di minggu depan, kita akan explore uh, untuk misalkan automatic view creation, ya, dengan uh, template yang sudah kita konfigur sebelumnya, yang mana di sana kita tambahkan logic uh, code di dalam template untuk memudahkan kita dan mempercepat kita untuk mengenerate view drawing di inventor juga uh, kita juga explore terkait rendering visualization ya apakah itu di Autodesk Inventor maupun di 3ds Max untuk kita hmm. dapatkan review yang komprehensif di virtual reality environment. Oke, okay, demikian Mas Hafiz dari kami, tim teknikal. Siap, yep, Mas yep. mas. Kita tutup untuk webinar kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk, atau meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kita kali ini. Terima kasih juga buat Mas Afian dan Mas Bayu sudah mendeliver materi webinar kita hari ini. Uh, tetap keep update Pak dengan sosial media kita Pak untuk update terkait webinar dan workshop di minggu depannya. Mungkin sekian webinar kita dari webinar kami dari CSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.